Itu Jadi dipotong, lupa dipotong, aja bayar dipotong. kesehatan. 300 yang bulan pertama ya, 349.800 yen. Terus yang kedua 348 berapa itu? Ini nih. Bentar. Kita balikin lagi ya, balikin lagi. 348.000 yen, guys. Ini kalau dirupiahin ya sekitar 40 jutaan. Wah, gede banget nih gajinya ya. Dan di video kali ini ya kita mau mencari fakta bahwa seberapa sih sebenarnya gaji Kensusei di Jepang atau peserta magang di Jepang itu yang sebenarnya itu berapa ya. Konnichiwa minasan, selamat datang di channel Adipen, channelnya Kensusei dan X Magang. Oke, minasan, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan buat video reaction lagi. Dan di video kali ini ya kita mau mencari fakta bahwa seberapa sih sebenarnya gaji Kensusei di Jepang atau peserta magang di Jepang itu yang sebenarnya itu berapa ya. Mari kita cari sama-sama di TikTok seperti biasa. Aku akan nge-reaction video-video TikTok Kensusei yang di Jepang ini. Nah, ini sebelum aku mulai, aku mau nyampein ke teman-teman, apabila teman-teman juga mempunyai akun TikTok, terus punya video yang ingin aku reaction, silahkan tag aja di akun TikTokku. Ini aku tampilin di layar. Ini akun TikTokku ya, Edipenny TikTok ya. Itu only, hanya itu aja ya. Nah, apabila kalian punya video yang sekiranya menarik dan perlu aku reaction atau perlu aku klarifikasi, bener nggak sih yang disampaikan di video tersebut bener atau enggak, kalian bisa tag video tersebut dan ke aku, ke Edipenny ya. Oke, langsung aja kita cari sesuai judul, kita cari fakta gaji ya. Kan biasanya gaji di Jepang itu memang bervariasi, ada yang minim, ada standar, ada yang sangat tinggi, ada yang 15 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan lebih dari itu. Oke, kita cari gaji Kensusei dulu ya. Kensusei Jepang, Kensusei Indonesia. Duh, gitu aja pasti udah ada nanti. Nah, ini ada banyak nih, ada banyak nih ini ya kan. Ada banyak. Kita lihat dari yang mulai atas dulu. Kita gedein. Alhamdulillah, kerja cuma 2 bulan saja. Kalau di tempat saya lumayan bisa menghasilkan. Oke, alhamdulillah gaji 2 bulan saja. Ini terutama untuk yang kerja di Jepang, sehat-sehat terus. Ini gaji bulan 7 sama bulan 8. Terus itu dan semangat ya. Itu dipotong, dipotong, dipotong. 300 yang bulan pertama ya, 349.800 yen. Terus yang kedua 348 berapa itu? Ini bentar. Kita balikin lagi ya, balikin lagi. 348.000 yen, guys. Ini kalau dirupiahin ya sekitar 40 jutaan. Wah, gede banget nih gajinya ya. Oke, gaji pertama ini kita konversi ke rupiah ya, sekitar 40 jutaan. Bisa lebih tergantung kursnya. Ini video yang pertama, jadi ada yang bergaji 40 juta ya. Kita lanjut. Wen, gaji lu lebih tinggi dari ekspektasi hitungan lu. Cuma joget doang. Wih, mana wih? Enggak. Cuma aku joget doang ternyata. Kita coba lagi.
Leader Kaigo gaji 50 mang. Itu berarti sekitar 60 jutaan kalau rupiah. Gila. Orang tua bahagia centang. Bebas PP Indo Jepang centang. 50 pintu kos di Indo centang. Oh, ini mungkin ekspektasinya. Centang-centang itu ekspektasi. Spill gaji Genba nih, gimana? Gak mau ngeluh, coba. Wih, gajinya itu. Gaji 66 ribu tapi. Ini ada komen nih. Kok enak ya gajian ada slipnya. Lah gua gak tahu gaji dan potongannya. Ini kecil banget kalau ini. Video pertama tadi 50 jutaan. Terus yang ini 66 ribu yen. Ini kalau di rupiahnya sekitar cuma berapa ya? 7 jutaan doang. Ini yang Ginba ya. Parah banget ini. Bentar, simple aja kerja naik sepeda gaji 2 digit. Ini coba lihat berapa gajinya nih. Cuma gitu doang ternyata. Kerja di Jepang, gaji UMR 17 juta per bulan. Syarat laki-laki atau perempuan, usia 18 sampai 27 tahun, dengan target SMK Jepang, tinggi badan minimal, fasilitas program. Gaji 12 juta sampai 20 juta per bulan, tiket pesawat PP. Asrama listrik gas disediakan gratis. Beneran apa enggak ini? Bonus selesai kontrak, bonus 3 tahun, 600 rupiah, 70 juta. Dana pensiun, bisnis kerjaan, 60 juta. Nah ini ya memang betul, tapi kalau asrama listrik air gas disediakan gratis itu kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang hari ini saya menjelaskan tentang biaya RPK. Let's go. Satu, biaya RPK. Biaya RPK ya. Oh, ini infoin lowongan ya. Ternyata nggak ada yang spill gimana gitu ya. Ternyata nggak ada yang greget ya. Jadi aku akhir aja videonya buat teman-teman. Terus apabila kalian nemu di video TikTok ada yang nunjukin gaji terus berapa gitu aneh enggak, silakan tag aja di akun TikTokku, terus nanti akan aku reaksi seperti ini. Karena kalau aku mencari pencarian ternyata yang ketemu malah videoku sendiri. Terus tadi ketemu sih yang 20 juta tadi, ngeri banget. Oke, apa akhirnya ya videonya untuk hari ini. Thank you teman-teman udah nonton sampai selesai. Terus juga aku mau ucapin maaf apabila kalian memang menunggu video kita hari, karena beberapa hari kemarin aku nggak upload video.